sebagaimana ketika itu Tengku Zafrul bertegas menolaknya. Setelah jawatan Perdana Menteri kini diambil oleh Ismail Sabri pun, beliau kekal dengan pendirian yang sama. Malah dengan Ismail Sabri turut menolak perkara itu, meski dirinya adalah pemimpin UMNO, beliau turut dituduh oleh Dr. Ashraf sebagai hanya mendengar nasihat Tengku Zafrul semata-mata. Dengarlah rintihan rakyat, jangan dengar nasihat Tengku Zafrul saja, ujar beliau memberi ingatan kepada Ismail Sabri. Dengan semua ini, apakah Ismail Sabri akan dijatuhkan tidak lama lagi dan gerakan ke arah itu bakal menjadi lebih rancak sebaik bermulanya tahun 2022?